Siang guys, jumpa lagi kita hari ini ya. Hari ini kita jalan-jalan ke mall guys. Cuman mallnya ini guys dekat komplek rumah kita guys. Jadi gak usah jauh-jauh ke kota guys. Jadi sebelum kita jalan-jalan cuci mata di atas, kita beli minum dulu guys. Ini dia cha time. Ini kita minum bubble guys. Aduh, saya paling suka kalau minum yang satu ini guys. Kayak mana rasanya gitu ya, kenyal-kenyal enak gitu, manis ya. Oke, ini kita naik menuju ke atas ya guys. Ini hardware ya guys. Di atas ini dia gedungnya special hardware. Cuman saya kalau ke atas sini guys, kalau mau lagi belanja, harganya sih agak mahal ya guys ya. Cuman ada yang diskon juga guys. Ini ada bunga-bunga hiasan guys. Aduh, tergoda-tergoda ini guys. Kalau lihat yang satu ini, rasanya gemes sekali. Lihat bunga-bunganya ini guys. Ini bunganya plastik ya guys, yang untuk taruh di meja ya guys ya. Cuman cantik kali warnanya. Aduh, warna-warninya ini yang gak tahan untuk di mata ini guys. Aduh, ini untuk peralatan taman kayaknya ini ya guys. Semua ada di sini lah ini ya. Nah, ini apa untuk pot-pot bunganya ya guys. Aduh, di depan kita ada mainan anak-anak guys. Untung saya gak bawa anak ya. Kalau bawa anak gak pulang guys. Di situ satu hari pun tahan mereka ya. Oke, cuman saya ini tadi guys, mata saya tertuju ke ini guys. Ini koper guys. Aduh, rasanya pengen jalan-jalan ke luar negeri lagi guys. Cuman banyak peraturan guys yang buat kita gak bisa berangkat. Aduh, kopernya ini ya, aduh, cantik-cantiknya semua. Warna-warninya itu guys, aduh, gelepek-gelepek rasanya, cantik banget. Ini ada tas kantongan juga ya. Aduh, pusing ini guys. Oke, kita jalan lagi ya guys. Ini tempat rak-rak ini ya guys ya. Oke, ini kayak ada lemari-lemari atau tempat sepatu ya ini ya. Ini lemari baju pun mahal juga ya. Cuman kualitasnya bagus sih ya. Pegang dari bahannya sih agak tebal ya guys. Oke, ini dia. Waduh, banyak sekali kok di sini guys. Rasanya cuci matanya gitu tenang guys. 30 menit aja pun rasanya udah senang ya. Lihat-lihat kayak gini ya. Ini ada hanger ya. Hangernya, aduh, harganya pun gila ya guys. Hanger gini aja udah 208.000. Aduh, tapi oke lah, ada harga ada barang ya. Barangnya sih oke lah ya. Aduh, hangernya pun yang tebal ini ya guys ya. Jadi nggak mudah copot ini ya. Oke, ini kita jalan-jalan lagi untuk lihat-lihat apa aja ya guys yang mau kita lihat ya. Kita mau sekalian review juga ini guys, apa aja yang diskon guys. Cuman saya kalau ke hardware, saya paling suka lihat panci-panci masak guys. Sama kuali-kualinya itu ya. Kalau ini tempat gosokan ya guys ya. Cuman saya tempat gosokan kayaknya nggak pakai lah guys. Ya, aduh, di atas itu ada tempat-tempat apa ya guys, damage, tempat buang-buang sampah itu pun, waduh, tebal-tebal kali ya bahan-bahannya ya. Ay, tergoda lagi kita lihat yang kayak gini guys. Kayaknya rapi bersih gitu ya, walaupun tempat sampah guys, tapi rasanya kok bersih gitu ya, cantik ya. Aduh, keren guys. Ini yang kayak di restoran punya nih guys ya. Tempat-tempat mall pakai yang kayak gini ya. Seandainya taruh di rumahku gini guys. Aduh. Oke, kita lihat-lihat lagi tuh. Wah, ini pun cantik juga ya. Tempat sampahnya ya guys. Ah,
Aduh, kalau lihat ini cantik sekali, guys. Ini panci untuk masak airnya, guys. Aduh, lihat kayak gini, mata saya langsung senang, guys. Ini panci untuk steam aja, dua tingkat aja udah berapa ini ya harganya ya? Wow. 300 lebih, guys. Dua tingkat aja. Kayaknya ada diskon 20%. Tapi kualitasnya memang oke banget nih, guys. 600.000 pun ada ya. Wih. Aduh, ini lagi, guys. Ini yang anti lengket punya, guys. Harganya berapa ya? Waduh, ini, guys. Ini yang kita nggak boleh lewatkan, guys. Gelas-gelas jadul, guys. Cap ayam jagonya ini. Aduh. Memang ya nggak ketinggalan zaman ya. Kalau lihat ayam jago ini, guys, rasanya kepengen makan bakso, guys. Karena ciri khas ayam jago itu untuk makan bakso mangkoknya, guys. Aduh, memang ya. Di hardware pun tersedia ini, guys. Cantik kali sih kalau udah lihat ini, ingat ke masa lalu kita, guys, di kampung ya. Selalu pakai gelas-gelas atau cantik kayak gini. Wah, terima kasih banyak. Dadah.